Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku ada item untuk aku unboxing lagi. So itemnya ada kat depan kita ni. Ini adalah Bobo Galaxy Card untuk pack elemental. Kita tengok sini ada tulisan pack elemental. So untuk maklumat korang, pack elemental ni dah dikeluarkan pada tahun 2019. So aku berkesempatan untuk beli dekat Shopee. So alhamdulillah, so aku bolehlah buat review untuk video aku. So sebelum tu, yang baru jumpa aku punya channel, selamat datang. Dan yang belum subscribe aku punya channel, jangan lupa untuk tekan button subscribe lah, supaya tak ketinggalan untuk update terbaru daripada aku. So jom kita unboxing Bobo Boy Galaxy Card Pack Elemental ni. So sekarang dah 2023, so item ni keluar 2019. So dia dah dalam 4 tahun lah. So kita tengok sampul depannya, kita tengok kat sini ada Bobo Boy Ais, ada Bobo Boy apa ni, apa namanya, aku tak ingat, Bobo Boy Tanah eh, bukan Tanah, Bobo Boy, yalah Bobo Boy Tanah ni kan. So terusnya Bobo Boy Blaze, Solar, ni ada Halilintar, Bobo Boy Duri, Taufan, ni kita tengok ya, yang ni lawa ni, ada Hangkasa. Kita tengok ni dia punya sampul ni, nampak kilat-kilat, memang cantik. Dan seterusnya kita ada Retaka. So ini dua ni dulu adalah sahabat baik, so sekarang ni dia dah jadi musuh lah. So kita tengok kat sini ada total ada 9 sampul eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sampul lah. So jom kita unboxing. Okey, so untuk maklumat korang, Bobo Boy Galaxy Card Pack Elemental ni dia adalah daripada series kita tengok Bobo Boy Movie. Bobo Boy Movie kedua eh. Dan harga dia kita tengok kat sini RM3.90 untuk satu paket, dan setiap satu paket ni ada 6 kad. Dan kita boleh kumpul, main dan gabungkan kad-kad ni untuk dijadikan poster. So korang nak tahu poster apa, tengok video aku sampai habis lah. Okey, so first kali aku nak buka daripada paket yang ini. So ini adalah paket Bobo Boy Taufan. Tengok je punya sampul dia, memang cantik. So kita buka lah. Okay, so sampul ni gam dia dah lama, so takut koyak lah dia punya sampul ni. Okay, so kita buka. Okay, so untuk paket pertama, first kali Bobo Boy Taufan, Taufan Pengabur. Untuk serangan dia 300. Nampak dia punya color je tak, sebab dia punya mungkin dia punya gradient dia nampak macam Bobo Boy je, dia punya background belakang ni macam tenggelam sikit lah. Okay, so next kita dapat Ying, kita dapat Ying, seterusnya kita dapat Kaizo, perisai tenaga, dan seterusnya kita dapat Commander Kokochi. So next kita dapat apa, dia punya sebab kad ni dah lama, so dia melekat-melekat tau. Ni kita dapat Mama Zila, seterusnya Laksamana Tarung Merah. Ok, so ini kad istimewa dia adalah kad Bobo Boy Taufan. So seterusnya kita buka ke Bobo Boy apa ni, Duri. Tengok dia punya artwork, memang cantik. So kita buka. Alamak, macam mana sampul dia ni. Ok, so first kali kad istimewa adalah Bobo Boy Duri. Kita tengok sini. Oh lawa, libasan akar berduri. So serangan adalah 300, nyawa 200.5. So ni ada kad grade A. Oh, memang cantik. So next kita tengok ni raksasa penguin. So seterusnya kita dapat Gogobi. Ni orang jahat ni, dia suka collect apa ni, crystal. So next seterusnya kita ada Padudu, gorila dan koala bayang. Ni koala, yang bawah ni adalah gorila. Dan seterusnya kita ada The Fang. Okay, so ini adalah paket kedua. So seterusnya kita buka ke paket yang ketiga, pack Bobo Boy Halilintar. So kita buka kat sini ya. Okay, so untuk pack yang ke ni, ini adalah card grade S Bobo Boy Halilintar, letakkan Halilintar. So serangan 300, nyawa adalah 400. So ni card grade S, kita tengok kat sini warna emas, memang cantik.
memang cantik eh. So seterusnya kita dekat Adudu. Kita ada apa ni, kecil Sud Mecca. Seterusnya Probobo, Harimau Bayang. Dan yang terakhir kita ada dekat Ying. Ying. So ini adalah paket ketiga. So kat grade S adalah ni, yang ni Bawa Halilintar. So next kita buka ke paket yang keempat. So ni ada Bawa Solar. Kita buka. Okay, so kat keempat, so yang ni aku terbalikkan lah. So first kali kita dapat Sai, untuk ni pakai topi. So next kita dapat Adudu Suit Ecoskeleton. Ha, ni lawa eh. Aku suka lah tengok artwork dia, memang cantik. So next kita dapat Mama apa ni? Mama Cendawa. Tengok dia punya baju je. Tapi serangannya tak kuat, serangan 50 je. Okay, so next kita dapat kad apa lagi ni, dia melekat lah. So kita dapat Max Mana Pedang Tenaga. Ha, ni pun antara character favourite. So next kad kedua terakhir, 8 Gabot. So 8 Gabot. Dan kad istimewa adalah kad Bobo Boy Solar. Ha, kita tengok ni, tembakan solar gerhana berganda. So ini dia punya kad istimewa. So next kita pergi ke paket yang kelima. Okay, so kita buka. Okay, so ni paket kelima. Okay, so kad pertama yang kita dapat daripada paket kelima adalah kad Kaizo. Oh, ni pun cantik. Dan seterusnya kita dapat kad Buaya dan Ular Bayang. Ha, ni buaya, yang ni ular. Dan seterusnya kita dapat kad Pokok Bak-Bak. Ha, pokok ni kalau korang tengok dekat Bobo The Movie 2 ni, dia ada apa ni, Tok Kasa tu suruh tembak, ada barang dekat atas ni, suruh tembak, tapi pokok ni dia suka mengelak. Okay, so next kita tengok kad seterusnya, Ayuyu. Ha, ni awek kepada Adudu. Dan seterusnya kita ada Yaya, Tarikan Graviti. Dan kad istimewa adalah Bobo Boy Blaze Cakera Api. Okay, so ini dia. So next kita nak buka paket yang ke 6. Okay guys, so paket yang ke 6 kita buka kepada ni Bobo Boy Tanah. So, kita buka. Eh, silap, Bobo Boy Gempa. Aduhai aku, Tanah tu yang level pertama. So level kedua je dia dah jadi Bobo Boy Gempa. Aku lupa. Okay, so next kita buka dia punya sampul. Okay, so kita keluarkan dia punya kad. Okay, so kad untuk paket yang ke-6, Mas Mana. Oh, ni memang lawa eh. Tengok dia topeng. Oh, artwork dia memang cantik. So seterusnya kita dapat kad Fang Rimba Bayang. So next kita dapat kad Kangkong. Ha, ni yang dia kalau kena cahaya je akan jadi lambat. Kalau korang tengok dekat dia punya movie, dia Tok Kasa tu ada bagi tas untuk tarik rambut King Kangkong tu. So next, okay, ni Ochobot. Tengok dia punya artwork je memang lawa. Ada macam Spera dekat sini. So next kita tengok dapat kad apa, Probecopter. Ha, dia dah jadi helikopter dah. Dan kad istimewa adalah kad Bobo Boy Gempa. Oh, memang cantik lah dia punya artwork dia. Memang lawa. So next kita pergi ke yang ni lah. Ha, kita buka ke Bobo Boy Ice. Okay, sekejap, dia punya sampul ni je dah ni eh. Alamak, sampul ni je gam dia
Mana nak kopik ni? Sekejap eh, aku cuba kopik dia punya gam dia. Sebab gam dia tak berapa cantik lah orang gam ni. Okay. So untuk paket yang ke-7, first kali kita dapat kad Shilda, dan seterusnya kita dapat kad Probejet, dan next Papa Cendawa. Nampak ni macam raksasa cendawan, tapi tangan je macam tangan manusia. So next kita dapat kad Retaka. Nampak ni dia sedut kuasa elemental. Smart lah kat Retaka ni. Nampak muka je. Dan next Cakada. Dan kad istimewa adalah kad Bobo Boy Ice. Ni dia. Lawa. Serius, memang lawa. Okay, so kita dah buka 7, ada lagi 2 paket lagi. So kita mulakan dengan yang ni lah, Angkasa. Okay, so untuk paket Angkasa ni, kad istimewa mestilah Angkasa kan, sebab kat sampul tu dia dah tulis, dia dah letak gambar Angkasa. Okay, so untuk paket kedua last, so first kali kita dapat kad Man Ramen. Kita tengok ni rambut Maggie, dan seterusnya kita dapat kad Papa Zola. Ada bintang dia punya background ni. Dan seterusnya kita dapat kad apa lagi? Ni Bobo Boy. Dan seterusnya kita dapat kad King Kangkong. Ni lah yang dia kena tarik dia punya rambut tu. Kita tengok rambut dia kat sini botak licin ni. Okay, so next kita dapat kad apa lagi? Anak Penguin. So ni ada pizza. Dan kad istimewa adalah kad Angkasa, kad grade A. Kita tengok sini. Memang cantik. Lawa dia punya artwork dia. Okay, so kad last adalah kad sampul Retaka. So jom kita buka. So korang yang tonton video aku sampai ke tengah sampai sampul terakhir ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe. So next aku akan jadikan poster lah untuk setiap kad ni. So korang tonton video aku sampai habis. So next kat sampul terakhir kita dapat Yaya. So next kita dapat Pipi Zola, dan seterusnya kita dapat Anak Cendawa. Dan kedua last kita ketiga last kita dapat Bobuai Ais, Panah Ais. Dan kedua terakhir Gopal Tukaran Pizza. Dan kat istimewa adalah kat Retaka Gama. Kita tengok sini. Nampak ni memang cantik. Kat grade A. Memang lawa. Sekejap aku tunjuk lagi dekat. Kad dia memang cantik. Okay, so jom kita jadikan poster. So jom. Okay guys, so aku dah susun kad ni untuk aku senang, untuk mudahkan aku untuk jadikan poster. So kita mulakan dengan poster yang pertama. So kita letak Yaya. So turun kita letak Raksasa Penguin. Kita kena susun elok-elok. Dan seterusnya kita letak Probekopta. Okay, so layer atas dah siap. So di bawah kita letak Dudu. Seterusnya Buboy AS. Dan kita letak Eggabot. Seterusnya di bawah kita letak Ying. Okay, seterusnya Gopal. Dan terakhir kita letak Anak Penguin. Okay, so ini adalah rupa poster yang pertama. Sekejap aku setting aku punya kamera. Okay, so inilah je rupa poster pertama yang kita dapat hasilkan daripada pack elemental ni. Kita tengok kat sini memang lawa. So tengah kita ada bubur ais, ada Dudu, Eggabot. Kita nampak perop dekat atas ni tengah nak curi Eggabot. Dan di atas kita ada apa ni, Raksasa Penguin, Yaya dan Gopal. Seterusnya kita ada Anak Penguin dan kita ada Ying. So inilah rupa poster yang pertama. Memang cantik. So seterusnya kita nak proceed ke poster yang kedua. Okay, so seterusnya kita nak hasilkan poster yang kedua. Kita mulakan dengan ni kecil. So seterusnya kita letak Ochobot di tengah-tengah.
Jadi aku letak atas sikit. Dan seterusnya kita letak angkasa. Okey, di tengah kita letak emas mana. Seterusnya letak agama di tengah-tengah, di center dia. Dan kita letak kaizo. Okey, di bawah kita letak ayuyu, cakada, dan terakhir kita letak gogobi. Okey, so inilah rupa poster kedua. Kita tengok kat sini, poster ni tertumpu kepada ni retak agama, dan kita ada kaizo mas mana, dan atas kita ada angkasa ocobot dan ni apa ni kecil, dan di bawah ni semua antagonis. So inilah rupa poster yang kedua. Okey, so aku tunjuk sikit. Memang cantik-cantik dia punya poster. So jom kita teruskan ke poster yang ketiga. Okey, so untuk poster yang ketiga kita mulakan dengan ni Boboiboy Taufan. Seterusnya kita letak Boboiboy Halilintar. Dan seterusnya Boboiboy Duri. Boboiboy Solar kita letak dekat bawah ni. Seterusnya Retaka. Dan seterusnya Boboiboy Ais. Okay, so di bawah Gempa, Boboiboy Gempa. Seterusnya kita letak Komando Kokochi di tengah-tengah. Dan yang terakhir kita letak ni Boboiboy Bliss. Okay, so poster ketiga dah siap. Nampak kat sini kita tengok banyak kad istimewa dekat poster yang ketiga ni. Kita tengok ada kad S, kad grade A, grade A, ni grade A dan grade A. So di tengah-tengah kita ada retaka lagi. Nampak macam retaka ni sedang nak serap ke semua kuasa elemental Boboiboy ni. Sekejap eh. Okay. So tapi aku tak tahu kenapa ada Komando Kokochi kat tengah-tengah ni. So inilah rupa poster yang ketiga. Okay, memang cantik. Okay, so jom kita next buat poster yang keempat. Okay, so untuk poster yang keempat kita mulakan dengan Pokok Bak-Bak. Dan seterusnya kita letak King Kangkung. Dan seterusnya kita letak Kangkung. Dan seterusnya Padudu. Tengah-tengah kita letak Boboiboy. Dan kita letak Pro Bobo. Okay, so di bawah kita letak Papa Cendawa. Terusnya Anak Cendawa. Dan yang terakhir kita letak Mama Cendawa. Okay, so inilah rupa poster yang keempat. Ni dia. Nampak macam diorang dekat dalam hutan eh. Kita nampak Boboiboy, ada Padudu, ada Pro Bobo. Di atas ni kita ada Keluarga Kangkung. Ni Pokok Bak-Bak. Dan bawah kita ada Keluarga Cendawa. So inilah dia rupa poster dia. So kita seterusnya tinggal lagi 2 poster lagi. So total kita boleh hasilkan 6 poster. So next kita nak teruskan ke poster yang kelima. Okay guys, so poster yang kelima kita mulakan dengan Mama Zila. Seterusnya kita letak Pipi Zola. Dan yang kita letak Papa Zola. So atas adalah Keluarga Papa Zola. So di tengah kita letak Ular dan Buaya Bayang. Seterusnya kita letak Fang. Dan seterusnya kita letak Gorilla dan Kuala Bayang. So di tengah-tengah kita tengok semua adalah Keluarga Fang eh. Dan di bawah kita letak Pro Bejet. Seterusnya Harimau dan Harimau Bayang. Dan seterusnya kita letak Adudu Suit Ecoskeleton. Okey, so inilah poster yang kelima. Okey, so memang aku tengok kat sini lawa juga eh. Dia letak tengah-tengah ni Fang, ada dia punya kuasa je lah, ada Ular Bayang, ada Harimau, ada Gorilla, dan sini kita ada Pro Bejet Adudu, dan di atas kita ada Keluarga Papa Zola. So kita dah buat 5 poster. So tinggal lagi 1 poster lagi. So jomlah kita teruskan ke poster yang terakhir. Okay, so seterusnya kita nak hasilkan poster yang terakhir. Kita mulakan dengan Man Ramen. Seterusnya Laksamana Tarung Merah. Yang seterusnya kita letak Kaizo. Okay, so di bawah kita letak Sai. Seterusnya Mas Mana. Dan kita letak Shelda. Dan di bawah kita letak Ying, Fang. Dan yang terakhir kita letak Yaya. Okey, so ini adalah rupa poster yang terakhir yang kita dapat hasilkan daripada pack elemental ni.
So pack terakhir ni, apa poster terakhir ni memang lawa. Kita tengok kat tengah-tengah ni center ada mas mana, dan kita ada je punya dia orang punya pahlawan dia orang lah, adalah sebenarnya Tarum, Ramen, Kaizo, Shilda dan Sai. So bawah ni kita ada Feng, Yaya dan Ying. So memang lawa lah untuk poster yang terakhir ni. So aku rasa aku dah hasilkan ke semua poster. So korang yang menonton aku punya channel, jangan lupa untuk tekan button subscribe. So aku rasa video aku sampai kat sini saja. So kita jumpa di next video. Terima kasih kerana menonton sampai habis. So itu saja. Terima kasih kerana menonton.